gue sudah berada di terminal Depok Lama. Gue akan coba naik bis tiba utama ya, dari terminal Depok Lama yang ada di depan stasiun Depok Baru ini ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, jangan lama-lama, yuk langsung aja kita tunggu bisnya. Hari ini kita akan naik bus Hiba Utama di Terminal Depok Lama. Sebelum itu kita pesan dulu tiketnya di loket di sekitar Terminal Depok Lama. Untuk harganya sendiri sekitar Rp80.000 satu orang dan sudah tercatat di sistem. Dengan membayar tiket, kita akan dapat tiket untuk naik ke bis. Ini adalah tiketnya, dan bus Hiba Utama sudah tersedia di depan stasiun Depok Baru atau di Terminal Depok Lama ya. Nah, gue mau naik ke busnya langsung. Nah, ini adalah suasana di dalam bus Hiba Utama dari Terminal Depok Lama ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Untuk tempat duduknya seperti bus pada umumnya, dengan konfigurasi tempat duduk dua di kanan dan dua di kiri, serta ada kursi di paling belakang. Kemudian ini adalah dashboard supir yang ada di depan. Bus sudah berangkat. Saat ini bus telah berada di Jalan Margonda Raya. Seperti yang gua lihat, bus ini tidak berhenti di sembarang tempatnya, hanya di Terminal Depok Lama untuk saat ini. Sekarang bus sudah lewat di Jalan Juanda. Bus sudah melewati lampu merah untuk menuju ke pintu tol Cijago. Untuk kondisi busnya sendiri lumayan sepi ya, hanya ada beberapa penumpang saja. Dan sesaat lagi bus akan berhenti di pul dekat pintu tol Cijago. Nah, ini dia pulnya. Bus berhenti untuk mengambil penumpang kembali. Jadi hanya ada dua cara untuk naik ya, dari Terminal Depok Lama dan juga pul ini. Nah, bus akan memasuki tol Cijago untuk melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
bus sudah memasuki tol Cijago untuk menuju tol Jagorawi berikutnya. Sementara saat ini bus sudah masuk ke tol dalam kota Jakarta. Bisa dilihat suasana jalan cukup lengang dan cukup baik untuk dilewati. Kondisi tidak macet, dan ini merupakan gedung-gedung yang ada di sekitar tol dalam kota Jakarta. Kita bisa lihat ada stasiun LRT juga, dan juga ada halte Transjakarta tentunya. Bus masih berada di tol dalam kota saat ini. Suasana gedung yang sangat luar biasa bisa dilihat dari tol dalam kota. Saat ini kita sudah masuk ke area Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut informasi yang gua terima, bus akan terlebih dahulu menuju ke Terminal 3 Ultimate yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kebetulan gua juga turun di Terminal 3. Sebentar lagi bus akan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Waktunya gua siap-siap turun. Gua siap-siap turun dan gua turun langsung di depan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sudah sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Barusan gue naik bus tipe utama dari Terminal Depok Lama ke Bandara Soekarno-Hatta ini. Nah, untuk durasi perjalanannya sendiri sekitar 1 jam 10 menit. Kemudian untuk kondisi bisnya sendiri oke. Dan gue bisa sampai di Terminal 3. Gue juga bisa ke Terminal 1 atau Terminal 2. Gue bisa request aja ke supirnya atau ke kenaiknya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.